Nah, oke, okay. Biasanya kan ada banyak yang tanya ya, Rek, skincareku itu apa? Nah, ini loh, skincareku tuh ini. Jadi kan, wes sesimpel ini aja, ngirit biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau ke bank benerin e-bankingku, mindahin e-banking dari HP satu ke satunya. Tapi aku mau mindahin kursi dulu, mau ada acara di rumah ini. Minggir, minggir. Yuk. Kan dia mas. Ini sudah selesai. Aku mau make up-an dulu noh. Ini belum make up-an sama sekali. Kayak ada jerawat. Jerawat rindu. Ayo ikuti aku. Nah, oke, biasanya kan ada banyak yang tanya ya, Rek, skincareku itu apa? Nah, ini loh skincareku tuh ini. Ini aku pakai Luminous ya, ini untuk bekas jerawat. Noh, ini bekas jerawat. Ini whitening day cream, itu semua paket itu sama, Rek. Sama aku pakai red jelly karena jerawatku kan besar-besar dulu. Jadi aku pakai red jelly ini sampai udah hampir habis. Noh, tinggal dikit. Terus di sini aku juga pakai serum lifting. Nah, ini serum gold tinggal segini. Ini yang serum gold palsu, masih utuh ya, Rek. Ini hanya tak kasih tahu ke customer-customerku yang kesini itu, tak suruh hati-hati kalau MSG itu ada yang palsunya. Nah, satu lagi. Sama ini ada DTE. Nah, di sini aku tuh jarang pakai toner, Rek. Enggak tahu kenapa aku enggak suka. Nah, jadi aku kalau pagi atau kalau mau skincarean, iya, Dek. Kalau mau skincarean itu aku pakai DTE ini. Oke, Mas Sorapi aku. Nah, ini aku pakai DTE, cukup taruh telapak tangan. Habis itu diginiin, diplok-plok ke muka. Nah, ini seger banget. Atau mau buka Mas kameranya? Nah, ini seger banget, Rek. Oh. Seger. Habis itu, setelah pakai essence-nya, aku langsung pakai day cream-nya. Aku pakai day cream dari MS Glow ya. Jadi kalau banyak yang tanya aku itu pakai skincare apa, aku itu pakai skincare MS Glow, Rek. Misalnya aku juga ngejual, aku yang ngerasain sendiri khasiatnya. Aku juga ada acne spotnya ini. Ini masih banyak banget. Soalnya aku gak seneng, Rek. Acne spotnya kalau di muka aku itu yang jerawat kecil semisal segini itu kalau dikasih acne spot itu bisa jadi gede, abis itu kering. Memang kering sih abis itu, tapi gedenya itu loh. Oh no. Ya, jadi ini aku pakai lipstick, lip creamnya dari Revlon. Ini enak banget, ringan dipakai. Iya sayang. Apa? Kemudian gini aja. Terus
Kalau aku malas pakai apa namanya? Pensil alis, malas gambar alis, aku cukup giniin aja. Biar rapi aja kesannya. Toh kan bulu alisku ini sudah apa ya, kayak kelihatan. Aduh, aduh, guys. Dipluin dro. Yuk, 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 yuk. Nah, oke, segini aja. Cukup. Udah langsung pakai hijabnya. Simpel kan? Kalau aku lagi buru-buru tuh gini, Rek. Gak ngurus. Pemoleh sekarang kan pakai masker jadinya lebih enak, irit. Nggak. Kalau pakai bedak padat itu waktu apa ya, kayak mau main kemana gitu, Rek. Itu aku baru pakai bedak padat. Nah, di sini aku pakai bedak padatnya dari Wardah nomor 03. Nih, ini hancur. Oh no. Biasanya itu hanya tak sapu kantok, tapi tak sapu kantok gini, Rek. Hanya kayak ben ngeset ngono ya lho. Wes kayak gini tok. Terus kalau mau pakai blush on, aduh malah lengkap iki. Pakai blush on, ini aku pakai blush on dari Viva nomor 0 berapa nih ya? Aku lupa. Ya. Yang warnanya peach kayak gini. Ini peach atau orange? Ini aku suka banget soalnya gak terlalu menor. Nah, ini gak terlalu menor, Rek. Gak menor kan? Terus habis itu, kalau untuk mancungin hidung, aku pakai Vocalure. Ini seperti ini. Hanya aku sap bagian sininya aja sih. Gini. Pengen tambah mancung. Sani pengen tambah mancung ya. Habis itu, setelah aku pakai itu, aku biasa pakai highlight dari Vocalure yang isi 3. Karena menurutku isi 3 ini lebih ngirit dan murah sih. Ini sudah sama blush on, ada highlighter warna silvernya dan juga ada highlighter warna goldnya. Ini terkesan kayak apa ya? Pokoknya, nah kalau aku pakai highlighter tuh gini, Rek, tak usap. Jadi biar nyatu semua yang warna silver sama warna gold. Habis itu tinggal gini. Nah, untuk bagian pipinya aku memang suka kayak gini. Aduh, ujuku kayak mau nyapu kayak. Ting. Di sini. Terus malah lengkap malian. Wah, suwi kecil. Aduh, Rek, sing goceli sampai kecil. Sik, Mas, bentar lagi. Wes, ini tok, terus aku pakai kiai. Ini pakai eyeliner dari Essence. Ini harganya hanya 18 ribuan. Hanya 18.000. Notane oh bener enggak tentu. Kelas oh. Keserah masih ku itu kan sepeda. Di sini nanti ada acara, Rek. Acara reuni orang-orang tua. Reuni syariah, wes hanya gini tok, wes makai mantul lo. Jadi kan, wes sesimpel ini aja, ngirit biaya untuk apa namanya tadi blush onnya itu hanya 10 ribuan. Abis itu pakai, yo yang mahal yo memang MSK ini mau, Rek.
Tapi kan suwin tak ya, wis ana pirangane wulan lho. Tahunane paling lebih lah esene. Oke, wis gini aja, yuk langsung capcus kita berangkat ke bank. Oke, Ra, ini kita mau perjalanan ke banknya, Bank BRI. Soalnya aku pakai Bank BRI, mau pindah e-banking dari HP 1 ke HP satunya. Soalnya aku ganti HP, cuci tangan. Enggak bersih kok tangannya, Kak. Kok lewat gini ya? Hah? Kok lewat gini? Mana menang itu? Ini tadi sama bontot. Oh. Sik iki kabele. Ketinggal. Ini bontot rek aku. Takutin deh kok nangku keluen. Ini bontot sama nasi, ada mie, ada tempe, ada sayur. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mam ya? Ini mie Deva tadi. Lewati hutan alas. Lewat alas, Rek. Nah, ini kita sudah sampai di depannya Bank BRI itu. Ini mau nyebrang, Rek. Nyebrang ruang ini dulu. Oh, ruang ini, tapi nanti aku di dalam nggak bisa ngevlog kayak, soalnya HP ku kan dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alat-alat melampak. Oh, gitu ya, oh duit. Duit esa kebuk rek. Oke, kita sudah di depannya Bank BRI. Oke, Rek, nih ini kita sudah selesai dari ATM-nya. Udah benerin banking-nya tadi soalnya diwarai sama satpame. Ini nunggu Mas, nunggu suamiku. Deva minta es. Es apa, Dek? Mana esnya? Hah? Mana esnya? Tunggu di sana ya. Tunggu di sana, Ge. Ya, ditunggu aja di sini, Rek. Oke, kita tunggu di sini aja. Oke, sudah dijemput. Bismillahirrahmanirrahim. Lari. Lari. Nah, oke, Rek, sampai jumpa ya di next video. Dan terima kasih sudah ngikuti aku sampai selesai. Tadi maaf nggak bisa videoin di dalam banknya. Soalnya HP ku dipakai untuk mindah e-bankingnya tadi. Oke, see you next time on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga di subscribe ya, Rek, channel Ayil Aulia. Nah, ada juga loh channelku yang kalau kalian suka makan-makan, ada juga Ayil Makan Kunjungi ya, tapi masih baru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.